Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan ini kita akan langsung saja ambil Kufra teman-teman ya. Hari ini kita akan bermain menggunakan Commander Vali 1 karena aku ingin menjadikan tamu sebagai hyper kita guys ya. Pertama-tama ini kita langsung up level ke level 4 ya. Nah, sudah level 4. Langsung kita pakai skillnya ke Kufra teman-teman. Ke Kufra kayak gini ya. Nah, lihat gak tuh, hoki banget teman-teman ya. Ada 3 tamu, nice banget. Ini bisa kita ambil semuanya. Tentunya harus kita lock teman-teman ya. Oke, nice banget nih. Kita di early game sudah mendapatkan 3 Kufra guys. Hari ini aku mau menjadikan combo. Hari ini aku mau menjadikan combo Tamus ya, bintang 3, dengan menggunakan sinergi Immortal teman-teman ya. Ada Purify, ini sangat penting banget biar hero kita nggak bisa terkena stun. Oke, tentunya ini nanti harus mencari hero-hero immortal. Di sini kita sudah ada 1 Karina, nice banget. Ini langsung saja kita ambil. Nah, terus kita ambil 1 lagi hero Yuzhong boleh untuk mengaktifkan combo stunnya dulu, guys. Nah, kayak gini guys ya, untuk mengaktifkan combo ininya, apa itu wrestler teman-teman ya. Dan kalau kalian mau jadikan hypernya adalah Tamus, maka kalian ini wajib untuk mengaktifkan 6 weapon master. Kenapa? Biar Tamus kalian ini memiliki life steal yang sangat kencang teman-teman ya. Tentunya dengan sinergi-sinergi tambahan, contohnya kalian bisa tambahkan dengan assassin boleh, kalian tambahkan dengan astro boleh, kalian tambahkan dengan immortal pun juga boleh banget, biar damage Tamus kalian ini makin sakit teman-teman ya. Kalau kalian gabungin dengan combo marksman itu kurang cocok. Kenapa? Karena Tamus ini adalah hero jarak dekat. Kalau kalian jadiin jarak jauh, maka nanti ultinya itu kadang-kadang bisa ngebug gitu guys ya. Kadang-kadang guys. Ada Tamus lagi nggak tuh? Gila guys. Di level 4 kita sudah mendapatkan 3-4 Tamus bahkan guys ya. Mantap banget nih. Dan ngomong-ngomong, ini kita belum mendapatkan satu pun hero itu guys. Mendapatkan satu pun hero immortal. Jadi ini kita masukin saja Karina doang ya, nggak apa-apa. Kemungkinan dan kemungkinan nanti yang keluar di pemilihan Magic Crystal adalah immortal dan juga assassin guys. Semoga keluar immortal dan langsung kita ambil immortalnya teman-teman ya. Tapi kalau nanti misalkan nggak keluar immortal, kita akan sesuaikan saja dengan Magic Crystal yang kita dapatkan guys. Kita pilih yang bisa menggendong-gendong kita nanti sampai di late game aja teman-teman ya. Nah ini dia guys, ada weapon master, ada immortal, sudah pasti kita ambil immortal guys ya. Oke, nah ini modal kita untuk menjadikan Tamus immortal sudah ada ya, nice banget nih. Dan tentunya kalau kalian bermain Tamus ini, kalian juga wajib untuk mengaktifkan combo infernonya teman-teman ya. 2 inferno sudah cukup, tapi nanti kalau kita bisa jadikan 4 inferno itu lebih bagus lagi guys. Alright, waktunya untuk mengumpulkan stack mulai dari sekarang ya. Stackan pertama kita adalah ini guys. Ayo Martis bintang 2. Lihat guys, langsung bocor dapat 1 stackan. Nice banget teman-teman ya. Ini nanti kalau kita sudah aktif 6 immortal dan juga sudah full stack, bisa kalian lihat guys ya, perbedaan damage-nya bakal sangat jauh banget ini guys. Tuh, ayo jangan disampah please. Aduh, disampah guys. Nah, gitu dong. Jangan disampah pokoknya ya. Kalau gak disampah enak guys, kita bisa dapat stakan teman-teman ya. Ada vale 3 biji, nice banget. Kita ambil valenya guys ya. Oke, kita ada di urutan keempat. Ada golden staff, ada DHS. Kayaknya kita lebih butuh DHS. Kenapa? Karena Tamus ini kalau sudah ulti itu otomatis basic attack-nya itu bakal lebih cepat teman-teman. Jadi meskipun kita tanpa item penambah attack speed pun, attack speed dari Tamus ini sudah cepat teman-teman ya. Kita akan ambil DHS saja biar damage-nya ini makin sakit, biar darah musuh makin bocor guys. Ada Tamus lagi, gila guys. Wah, ini termasuk salah satu match yang sangat hoki parah ini kita guys ya. Dari tadi kita dapat Tamus terus-terusan, gimana nggak hoki kalau kayak gini ya. Tapi ini ngomong-ngomong, kita masih belum aktif combo weapon masternya guys, nggak jadi masalah guys. Pokoknya nanti kita harus usahain untuk kita aktifkan combo weapon masternya teman-teman ya. Alright, lawan kita elementalis, darahnya tipis-tipis, langsung ulti bocor semuanya. Lihat guys, dapat stakan, please jangan ada yang nyampah, disambar geldek nggak berasa guys ya. Lihat tuh, mau ngapain di pojokan, hilang teman-teman. Tuh,
Enak banget guys. Kalau kalian bermain Valley 1 ini, semenjak Valley 1 ini dinner, jarang sekali orang-orang yang pakai Valley 1 teman-teman ya. Padahal Valley 1 ini punya potensi yang sangat besar teman-teman. Kebanyakan sekarang ini banyak yang menggunakan boost 3, terus ada yang menggunakan Valley 2 ya. Kalau nggak di ban kayak gitu guys. Ada Martis, nice banget. Ini kita bisa mengaktifkan combo weapon masternya. Oke, masukin juga Karinanya. Nah ini lumayan guys, kita sudah dapat modal tambahan lifesteal dari combo weapon master kita teman-teman ya. Alright, waduh, darah-darah musuh kita kok tipis-tipis gini sih, makin enak nih. Bocor ya, enak banget guys, tuh bocor lagi ya, yuk. Lihat guys, Akai bintang 1 nggak bakalan ada kesempatan kalau kayak gini guys. Ini mau ngapain? Zaz bintang 2 nggak berdaya guys ya. Ayo, hilang, waduh di sampah pula guys. Kita sudah terkumpul 8 stakan, nice banget. Kurang 22 stakan lagi kita bisa mencapai maksimal. Dan kita harus jadikan tentunya 6 immortal biar damage kita makin sakit teman-teman. Warhorn ini bagus tapi coba kita ngeroll dulu. Gold Hunter ini lebih bagus, rock solid nggak perlu. Tag budget, kita akan ambil Gold Hunter saja karena bisa kita lihat tadi ya performanya Tamus. Bisa untuk mengalahkan hero-hero yang lemah-lemah guys. Bahkan hero yang setara dengan bintang 2 saja itu langsung bocor teman-teman ya. Jadi lumayan nih, ini kita bisa mencari cuan juga dengan combo kayak gini guys. Waduh, itemnya kok kayak gini guys. Spear of Glory kayaknya masih boleh. Daripada Bloodwing, kita kayaknya ambil Spear of Glory aja teman-teman ya. Lumayan tuh, nambah physical damage juga nambah darah teman-teman. Tuh 15% max HP dan juga physical attack guys. Ini kita bisa up level, masukin ruby. Kalau kalian mau aktifkan 4 weapon masternya dulu boleh, kalau kalian aktifkan combo 4 immortalnya pun juga boleh. Tapi kalau kalian mau tahu yang mana yang lebih enak untuk di early game, lebih baik kalian aktifkan weapon masternya dulu teman-teman. Kenapa? Karena immortal ini adalah sinergi late game. Di early game sinergi immortal ini sangat lemah, jadi mending kalian aktifkan sinergi-sinergi yang lainnya dulu guys. Pokoknya tugas kalian di early game ini adalah mencari stakan dulu. Kalau stakan kalian nanti sudah banyak, baru kalian jadikan maksimalnya untuk combo immortalnya guys. Cara mainnya kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Sambil kita mengumpulkan cuan tentunya dengan menggunakan Tamus ini, tuh Akai bintang 3 guys ya, terlalu tebal. Waduh, ini kayaknya kita nggak bakalan bisa guys. Ayo minimal butuh dulu hero-hero yang di samping-sampingnya, nice, dapat uang lagi. Waduh, Akainya guys, darahnya nggak berkurang sama sekali. Ini adalah Akai yang pernah kita buatin konten teman-teman ya, Akai Elementalis. Shieldnya nggak berkurang-berkurang, darahnya juga nggak berkurang sama sekali guys, tebel banget teman-teman. Ada Arlott, nice, ambil semuanya guys ya. Ini di next round kita sudah bisa pakai skill satu valenya lagi guys. Dan jangan lupa pakai skill satu valenya ini di hero Tamus teman-teman, biar memperbesar kesempatan kalian untuk mendapatkan Tamus teman-teman ya. Kita mendapatkan blessing dan blessingnya bagus banget dari Martis ya. Martis dapat blessing weapon master boleh, dapat blessing immortal juga boleh guys. Sama-sama bagus teman-teman. Ayo lo, combo ini sih sudah pasti bakal kita hajar teman-teman ya. Combo elementalis ini adalah darahnya lemah-lemah tuh, darahnya tipis-tipis, mau ngapain? Sambaran geledek nggak berasa teman-teman ya. Tuh ayo Layla di pojokan, nggak berdaya guys. Ayo lo, ayo lo, hilang teman-teman ya. Ini kita bisa up level. Oh jangan, kita pakai skillnya dulu guys di Tamus teman-teman ya. Nah ada Tamus satu biji, lumayan, kita langsung pakai. Ada Kufra lagi dan juga ada Ruby. Nah jangan lupa guys, pokoknya setiap kali kalian pakai skill satu valenya, kalian ambil hero yang paling mahal terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalian akan bisa mendapatkannya dengan gratis teman-teman ya. Rugi kalau kalian ambil hero paling murah. Lebih baik kalian ambil hero paling mahal, nggak apa-apa. Meskipun nggak sesuai sinergi, kalian ambil saja. Nanti bisa kalian jual buat kalian mendapatkan cuan guys. Oke, lawan-lawan combo kayak gini kita sudah punya modal purify jadi aman. Kita nggak perlu takut untuk terkena stun ya, aman dari stun. Nah santai aja guys, kita punya purify nggak bisa terkena stun, hilang tuh. Darahnya sisa 48 guys ya. Kita ada di urutan kedua dari terakhir. Waduh, ini sih kayaknya kita bakal dapat item sisaan guys. Dapat lancer boleh, kita akan ambil lancer saja teman-teman ya.
karena kita sudah punya item penarik itu, tombak penarik, jadi kita nggak perlu punya dua, guys. Oke, berarti kalau kita dapat Lancer ini, kita wajib untuk masukin ini, guys, ya. Siapa itu? Arlon. Waduh, lawan Akai pula. Oh, tapi ini bukan Akai Elementalis, jadi harusnya nggak masalah, teman-teman, ya. Yang jadi masalah itu adalah Akai Elementalis, shieldnya nggak habis-habis, beregenerasi terus, ulti terus, nggak habis-habis, guys, ya. Waduh, tapi kalau kayak gini sih sama aja, guys, digigit-gigitin lele, teman-teman, ya. Waduh, kita kalah lagi, guys. Ini kita wajib jadi bintang 3 dulu sih. Untungnya kita sudah di level 7, jadi ini akan mempermudah kita untuk menjadikan tamu bintang 3, guys. Ada Bennett, boleh. Ruby dapatnya apa nih? Elementalis, boleh. Ada tamu satu biji, nice. Oke, sabar dulu teman-teman, ya. Ini sudah pasti bakal jadi bintang 3, guys. Santai aja, guys. Kurang 2 biji lagi kok. Ayo lawan Tante Hilda, boleh. Hilda pakai combo, pakai combo Kadia, boleh-boleh, guys. Tapi guys, ya, lihat guys, langsung bocor itu, guys, ya. Ayo, sisa siapa nih? Oh, sisa monyet-monyetan. Monyetnya pakai ini, guys, ya. Pakai penambah darah nih. Pakai immortal pula. Wah, ini sih bakal sangat merepotkan, guys. Ayo, bakar-bakar semuanya. Tuh, pokoknya semakin banyak musuh berkumpul di sekitar Tamus, lifesteal Tamus kita juga makin gacor, teman-teman, ya. Waduh, waktu habis. Bisa menang gak nih? Bagi damage. Bagi damage, teman-teman. Nggak apa-apa, darat dia karat. Nice. Fateful Dash kayaknya kita nggak perlu, ya. Benar, kita cari dulu Tamusnya, guys. Nah, kurang satu tuh. Nah, kan bintang 3. Aku bilang apa? Nggak perlu, teman-teman, ya. Dapat Blessing pula, Weapon Master. Nice banget, Tamus. Nah, ini kita bisa langsung aktif combo 6 Weapon Master, teman-teman, ya. Ada Mirror lagi sih, boleh. Nggak nolak, teman-teman. Buat nanti persiapan kalau kita dapat Gourd, teman-teman, ya. Gourd ini meskipun sudah di nerf tapi damage-nya masih sakit, guys. Coba kita ngeroll dulu, teman-teman, ya. Premium Client 2 bagus. Kenapa kita ambil Premium Client 2? Karena ada kesempatan nanti untuk kita jadikan Gourd bintang 3, guys. Kalau musuhnya bisa bertahan lebih lama, ini kita bisa nih. Blazing Blade nggak perlu, Gold Attack nggak perlu. Kita akan ambil Premium Client saja, teman-teman, ya. Ini sangat bagus untuk di late game nanti, buat kita mencari Gourd sampai bintang 3, guys. Nah, sambil kita mencari cuan, ya, kita ngekill dapat cuan, kita ngeroll juga bisa dapat gratis. Nice. Tuh, ayo, tinggal lawan doang, mau ngapain? Gak ada damage, kita nggak bisa terkena stun, teman-teman, ya. Tuh, ini one-one wrestler, guys. Tapi berhubung kita pegang purify, nggak bisa terkena stun, teman-teman. Alright, lawan kita Akai lagi. Kali ini kita nggak takut, guys, ya. Karena kita juga sama-sama bintang 3. Tuh, auto bocor, teman-teman, ya. Mau ngapain, Akai? Ayo lo, bocor, nice. Digigit-gigitin lele, bahkan kita nggak berasa, teman-teman, ya. Karena lifesteal kita yang sangat kenceng, 110% lifesteal. Dari combo 6 weapon master, digigit lele nggak berasa sama sekali. Ini duo gak, one-one mau ngapain, hilang damage 15. Nah, darahnya sisa 83, karena dia punya rak solid, teman-teman. Ini kita bisa up level, terus masukin ini, guys. Ini kita kurang up level 1 lagi nih. Up ke level 9, terus kita masukin satu lagi hero immortal, Getot kalau bisa, ya. Kalau kita nggak dapat Getot, kita masukin Vale juga boleh. Oke, Akai lagi, nggak masalah, teman-teman, ya. Tadi kita menang, oh kita lawan orang ini lagi, guys. Ketemu dua kali, guys, ya. Mantap banget nih. Kita hajar lagi kalau kayak gini, guys, ya. Tuh. Ayo, Akai perlahan-lahan darahnya semakin tipis, semakin berkurang. Ultinya nggak membantu sama sekali, teman-teman. Ayo, hilang. Ulti lagi, nice. Tuh. Bocor, teman-teman, ya. Cowok nggak bisa apa-apa. Selena langsung hilang. By one melawan one-one. Terbang, nggak ada rasa, teman-teman, ya. Ayo, hilang pula. Damage 13. Darahnya masih sama, guys. Oke, kita ada di urutan ketiga. Bisa dapat slot, bisa dapat sinergi immortal. Kayaknya kita ambil immortal saja, ya. Kenapa kita ambil immortalnya? Karena di next kesempatan, di next fat box, kemungkinan bisa mendapatkan itu, guys. Bisa mendapatkan slot, teman-teman. Nah, kayak kalau kayak gini kan, ini kita bisa kita taruh di ruby, bisa. Kalau nanti kita dapat gourd juga bisa kita taruh di gourd. Enak banget, teman-teman. Alright, combo. Oh, ini yang kita bagi damage tadi, teman-teman, ya. Masih belum kalah ternyata orang ini, ya. Tuh.
Lihat guys, Sunnya kali ini nggak berdaya guys ya. Tadi Tamus kita masih bintang 2, sekarang Tamus kita sudah jadi bintang 3. Ayo loh, terbakar semuanya guys. Tapi tetap aja teman-teman ya, yang namanya Sun ini emang sangat merepotkan, apalagi kalau dia pegang immortal ya. Masa iya bagi damage lagi? Ayo dong, kalahkan dulu itu. Nah, Luwonya sudah tumbang. Monyetnya bener-bener sangat mengganggu guys. Buset, bagi damage lagi dong. Nggak apa-apa, asalkan dia pulang guys ya. Ayo, Arlott bintang 2, nice. Di next round kita sudah bisa pakai skill 1 valenya lagi guys. Oke, ternyata lawan terakhir kita adalah orang ini ya. Oke, nggak jadi masalah guys. Tuh, auto bocor teman-teman ya. Apalagi ini kita sudah full stack, full 30 stack, 6 immortal, 6 weapon master pula ya. Ayo lo. Digigit lele. Lelenya masih bintang 1, nggak ada damage teman-teman ya. Apalagi dia nggak aktif combo mage juga. Ayo, mau ngapain? Tuh, hilang pula ya. Sedikit demi sedikit, dia darahnya pasti akan sekarat, guys. Nah, ini kita bisa up ke level 9 nih. Pakai dulu skillnya, teman-teman. Oke, ada core 2 biji nggak tuh? Nice banget. Ambil dulu hero yang paling mahal. Leomor juga bisa kita ambil. Nanti kalau Leomor bintang 2, Bennett-nya akan kita geser. Atau kalau kalian mau geser ini si siapa itu? Si Croc juga boleh. Nah, ini core boleh kita masukin. Kita up ke level 9, guard kita masukin. Tapi kalau guard kita masukin, nanti Tamus kita nggak bakalan langsung ulti guys. Tapi masih worth it, kenapa? Karena lasernya guard ini, kamehamehanya guard ini, bisa untuk ngeratain musuh di awal-awal. Dan nanti kalau sudah di akhir-akhir, baru Tamus yang bakal ngeratain musuh teman-teman. Ada mirror, nice, kita ambil mirrornya guys. Oke, ini kita bisa langsung up level. Up levelnya sekarang atau nanti ya? Nanti aja lah, nggak apa-apa guys. Kita akan taruh guardnya nanti teman-teman ya. Tamus kita taruh di belakang. Warnanya langsung flicker, nice banget. Langsung ulti, nah langsung terbakar guys. Oke, warnanya pintar ternyata ya. Dia terbang dulu guys, nggak masalah guys. Tuh, langsung berhadapan sama Ruby kita. Nice, akhirnya sudah tumbang. Itu Gwyn melompat, nggak ada rasa teman-teman ya. Tuh, hilang semuanya, tinggal warna lagi. Ayo lo, terbang, nggak ada damage guys. Damage 21. Darahnya sisa 44 ya guys ya. Oke, ada Kufra, ini kita bisa up level langsung. Masukin guard sudah pasti. Ngerol lagi, dapat guard lagi, bisa bintang 3 nih. Ngerol lagi, ada Leomord. Leomord masuk, gantiin ini aja. Grok ini masih penting karena grok ini ultinya bisa memberikan CC teman-teman ya. Ada guard lagi, nice. Ada Kufra, oke. Nah, kita masukin guard teman-teman ya. Nggak apa-apa guys, Tamus kita nggak langsung ulti, nggak masalah. Yang penting guard kita langsung ulti, langsung kamehameha ke depan, ke arah ini. Akai Sompun. Darahnya langsung tinggal 1/4 teman-teman ya. Sisanya biar Tamus kita yang menghajar-hajar guys. Ayo, Tamus kita sudah ulti, nice, terbakar semuanya. Dilompatin, oke, satu versus everybody. Masih ada Leomor kita di belakang, nice. Dilompatin Wan-Wan, nggak ada rasa. Ulti lagi, terbakar-bakar guys. Hilang teman-teman ya. Darahnya sisa 27 guys. Oke, kita all in saja guys. Ada Getot, nice. Getot gantiin Vale. Ngeroll lagi, oke. Getot, bintang 3 Kufra, nice. Beda kayak gini guys, Akai ada di tengah, berarti guardnya akan kita pindahkan ke kiri saja guys, biar dia langsung ngelaser itunya guys ya, Selenanya guys. Alright, Selena masih ada di sebelah kiri, langsung shot. Selenanya langsung hilang, nice. Sisanya tinggal dihadapi sama Tamus kita guys ya. Ayo lo, terbakar lagi. Lompat Getot, nice. Dilompatin Gwyn, nggak ada rasa guys. Aman aja guys, Getot lompat. Ayo lo, Wan-Wan mau ngapain itu sendirian di pojokan. Jadi Molina pula, hilang damage 27. Kita kirim dia pulang teman-teman ya. Ini dia guys, menggunakan Tamus bintang 3 full 30 stack immortal. Mantap sekali. Dan ini dia line up kita, bisa kalian lihat. Kita berhasil membuat combo yang sangat kuat sekali teman-teman ya. Yaitu 6 immortal, 6 weapon master, 2 wrestler, 2 inferno, dan juga 2 lancer guys. Tentunya dengan hyper utama kita adalah Tamus bintang 3 yang sudah full 30 stack 6 immortal teman-teman ya. Damage-nya
jangan diragukan lagi. Kalau sudah full 30 stack 6 immortal, damage-nya sudah pasti sangat sakit, teman-teman. Apalagi hyper kita adalah Tamus, kalau terbakar semua musuh yang terkena bakarannya bakal bocor sedikit demi sedikit, langsung auto rata, teman-teman. Dan bahkan power kita juga hampir menyentuh angka 200, 183, posisi kedua 115, posisi keempat 74, posisi keempat 105, tapi dia pulang duluan, guys. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye-bye.